Arena angkot anu mangkal di sepanjang jalan di Lalawak Banjaran Kabupaten Bandung dierong jadi marga lantaran macet di eta Lalawak. Pihak Kecamatan Banjaran bakal nyorang ketak tandes bikin oknum supir angkot anu ramen ngabalukarkan macet di Lalawak Banjaran. Parkir ilegal turta reana kios padagang anu ngarempak aturan dierong jadi salah sahiji anu nambah macet. Banjaran, salah sahiji kecamatan di Kabupaten Bandung, dinanasna-sna tekungsi lepas tina pasualan, kawas pasualan runtah, caah tepi ka macet. Reana angkot anu mangkal dina puhu jalan, sarta kurang naka sadar para supir, karena aturan anu aya di erong jadi marga lantaran utama macet di eta Lalawak. Pihak kecamatan oge bakal nyorang ketak anu tandes bikin oknum supir angkot, anu ngahaja mangkal dina puhu jalan. Camat Banjaran Ajat Sudrajat nembrakeun saban isuk pihakna ngalakonan patroli turta mapatahan para supir angkot sangkan teu sagawayah mangkal. Itu adalah suatu kota yang berbentuk tapi tidak punya wajah. Itu adalah Banjaran. Terlepas dari semua persoalan itu di Banjaran itu yang pertama masalah keberadaan angkot, keberadaan parkir itu maaf saya itu sebetulnya dari dulu lah semenjak saya tahu Kecamatan Banjaran itu seperti ini Banjaran, tidak ada perubahan sama sekali. Reana parkir ilegal turta kios padagang anu ngarempak aturan dirong jadi salah saji marga lantaran macet di Kecamatan Banjaran. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.